Saudara, gempa dengan magnitudo 6,2 mengakibatkan 22 rumah di 12 kecamatan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengalami kerusakan. Kerusakan mulai dari tembok retak, atap dapur ambruk, hingga dinding dan juga atap plafon yang roboh. Tim gabungan dari BPBD, TNI dan juga Polri dikerahkan memperbaiki dan menyingkirkan puing rumah yang ambruk. 4 keluarga mengungsi ke rumah kerabat terdekat, sementara itu 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa material yang ambruk. Pasca gempa berkekuatan 6,2 magnitudo, saudara, yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam, jumlah kecamatan yang terdampak menjadi 24 kecamatan yang tersebar di 50 desa. BPBD Kabupaten Garut mencatat jumlah rumah yang rusak ringan dan sedang mencapai 131 rumah dan infrastruktur ada 18 unit. Tidak ada laporan korban jiwa, hanya warga yang luka ringan mencapai 6 orang. Tentunya dampak dari ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada fasilitas yang harusnya melayani tapi tidak bisa. Jadi kami harapkan dalam beberapa hari, mudah-mudahan besok Senin sudah bisa normal kembali menerima pasien seperti biasanya.